Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi terkini terminal Grogol. Ini cuacanya agak mendung teman-teman. Sambil menunggu armadanya yang belum datang, sambil jajan-jajan kacang ya teman-teman. Armada dari Bawah Haryanto Paradis diberangkatkan. Semoga selamat sampai tujuan. Ailur di absen dari daerah mana aja, dari negara mana aja sampai berasal. Barangkali ada yang satu daerah, kan kita bisa seduluran kayak gue ya lur, nambah sedulur. Bismillahirrahmanirrahim, balik maning terminal Grogol, tapi agak mendung iki lur. Ora apa-apa, tidak menyurutkan para calon penumpang. Penumpangnya gejubel iki lur. Satu persatu armada-armada yang masuk terminal Grogol, dan ini juga para penumpang sudah mulai berdatangan maning lur. Bayu Haryanto 004 Innovable, tapi sekarang sudah dicopot ya, nicknamenya tidak ada lagi, masih polosan. Langsung wae penumpangnya pada mendekati armada dari Bayu Haryanto. Monggo silakan yang mau ke Jepara, Pati, Kudus, Demak, Jombang, Sukolelo. Armada Bayu Haryanto angkatan sore tersedia ya teman-teman. Monggo silakan merapat. Angkatan sore terminal Grogol. Dan ada armada mesin depan dari Bayu Haryanto teman-teman yang baru masuk terminal Grogol. Satu kosong satu, ini lane mana ini? Ini kalau nggak salah ngisi divisi Cepu Purwodadi teman-teman. Ini armadanya masih crash ya, masih kinclong, kinis yakin. Pokok main mesin depan naik sekali, gawe ketagihan. Tepat berada di depan agen dari Agramas Murni Jaya Bus Premium. Penumpangnya ora umum yakin lur. Penumpang Bayu Haryanto sebagian sudah keangkut ya, sudah keangkut. Tadi itu ada Paradis Pak Bro, terus ada dari Fata Morgana. Jadi ini tinggal dua armada lagi, 004 sama 101. Waduh, ini PO Haryanto disuruh mundur lur. PO Haryanto mengalah mundur karena armada dari Baladika mau dilepas landaskan ya teman-teman. Jadi tadi PO Haryanto agak menghalangi jalan Baladika, dan ini Baladika langsung diperangkatkan. Bayu Haryanto pun mengalah untuk mundur sebentar teman-teman. Terminal Priok itu sangat kecil, terminal Grogol itu kecil ya, jadi tidak bisa armada berjajaran tuh, tidak bisa, harusnya tuh ngurut satu kayak mulur. Lagi Bayu Haryanto yang masih kinclong, masih crash, kinis tadi mundur sebentar, dan sekarang akan dimasukkan kembali ya teman-teman, akan dimajukan. Waduh, ternyata laju prima ikutan mundur kayak teman-teman. Ada apa dengan laju prima? Apakah Bayu Haryanto yang warna hijau ini juga akan keluar? Jadi laju prima dimundurkan dulu, pokoknya harus mengalah satu persatu ya. Ojo saling sok-sokan, udah saling sikut-sikutan. Nah, ini wayang ini sama wayang mana? Terus yang dia wayang itu Mandoyo. Itu ternyata wayang satu kan? Iya. Maksudnya gimana sih? Wayang satu. Mas ini siapa? Akhirnya tuh bukan? Gak tau.
Gue pernah lihat begitu gambar itu. Mobilnya banyak. Iya. Petinya pete. Warna baju kuning. Oh. Yang bekas Haryanto penumpang kayaknya iya. Bekas Haryanto kali. Elek-elek kok. Inovable 004 diberangkatkan teman-teman. Benar saja, laju Prima mundur karena PO Haryanto 004 akan keluar dari terminal Grogol teman-teman. Rosalia Indah, semoga selamat sampai tujuan. Diberangkatkan langsung Rosalia Indah. Lagi lor armada dari PO Haryanto 101. Cepu Purwodadi benar-benar masih kinclong banget lor. Masih bening. Tidak ada suaranya teman-teman karena mesinnya nggak ada di belakang. Di belakang itu mesinnya nggak ada lor, mesinnya adanya di depan. Jadi nanti kalau tak shooting dari depan tuh suaranya terdengar ya. Dan ini dari belakangnya tidak ada suaranya, orang mesinnya di depan. Mesinnya hilang lur, dipindah ke depan. Nanti tak lihat ke depan ya teman-teman. Kayak apa suaranya? Dan ternyata ini nampak suaranya dari PO Haryanto mesin depan. Lumayan ya suaranya, walaupun dari luar. Armadanya masih polosan, belum ada namanya lur. Hari ini mengisi Cepu Purwodadi, monggo silakan buat warga Cepu Purwodadi Blora Semarang. Armada PO Haryanto sudah standby ya melayani penumpang-penumpang kabel teman-teman. Jangan lupa juga dengan armada-armada yang lain supaya hari ini tuh rame, full senyum pokok men. Ada Rana Jaya. Rana Jaya tuh lain mana ya? Kelalen yang ya. Rana Jaya baru masuk teman-teman terminal Grogol. Dan ada juga dari Garuda Mas, ini diberangkatkan Garuda Mas. Tolong segera pindahkan.
Satu persatu armada diperangkatkan dan video pun aku akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyo, yeser.